Pemkab Ciamis kembali meraih penghargaan di tingkat nasional. Kali ini anugerah Green Leadership Nirwasita Tantra yang diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada Rabu 18 September 2024 di Jakarta. Penghargaan tersebut dalam bidang pelaporan dan dokumen kinerja informasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2023 dari KLHK Republik Indonesia. Adapun anugerah Green Leadership Nirwasita Tantra ini diberikan kepada Kabupaten Ciamis dengan kategori Kabupaten Sedang. Penghargaan tersebut juga diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Ciamis Andang Firman Triadi. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah yang terus membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada kami. Serta kepada pimpinan DPRD Ciamis atas masukan dan sarannya serta kerjasama, ucap Andang. Andang juga mengucapkan terima kasih kepada DPR KPLH Ciamis atas kerja kerasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tidak lupa juga seluruh stakeholder di Kabupaten Ciamis atas kepeduliannya terhadap lingkungan. Tentunya dengan adanya penghargaan ini mudah-mudahan Kabupaten Ciamis bisa lebih baik lagi dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan juga berkelanjutan, ucapnya. Sementara itu, Kepala DPR KPLH Ciamis, Okta Jabal Nugraha menambahkan, dengan adanya penghargaan ini mudah-mudahan menjadi pemicu, penyemangat, serta motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini menjadikan motivasi dalam kinerja dan juga meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Pungkasnya. Ferry, harapan rakyat Ciamis.